Nekat melawan arah di jalur busway Jatinegara, Jakarta Timur, puluhan pemotor menghalangi bus TransJakarta. Keributan sempat terjadi. Lu jangan jangkauin si jaga ini! Keributan ini terjadi akibat puluhan pemotor menerobos jalur busway di Jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan pemotor ini berputar arah melawan arus lantaran melihat adanya razia polisi di ujung jalur. Para pengendara ini sengaja menerobos jalur busway demi menghindari kemacetan. Akibatnya laju bus TransJakarta sempat terhambat dan juga sempat membuat para penumpang emosi. Sementara di kawasan Dan Mogot Kalideres Jakarta Barat, razia pelanggar lalu lintas diwarnai aksi kejar-kejaran. Puluhan pengendara menerobos jalur busway terjaring razia, banyak juga yang kabur berputar arah bahkan sampai terjatuh. Petugas pun memberikan sanksi tilang pada puluhan pelanggar. Gimana burung-burung? Bisa lewat jalur ini? Ya, iya benar. Udahlah, karena saya ini ada tandanya. Oh iya, itu ya. Ini burung-burung kan lewat sana bisa. Lewat sana bisa. Apa ya? Terus sama petugas diapain? Petugas akan kembali melakukan razia rutin di luar lokasi ini karena banyak ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan.